Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, DPW Partai Nasdem Jawa Timur menggelar acara seminar dengan tajuk Bedah Orasi Ilmiah Surya Dharma Paloh Meneguhkan Kembali Politik Kebangsaan. Seminar ini dihadiri generasi muda, mahasiswa dan tokoh masyarakat, serta para calon legislatif atau caleg dan juga masyarakat umum. Bedah orasi Dr. Honoris Causa Surya Paloh ini digelar di Surabaya, Jawa Timur dengan narasumber Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya dengan moderator dosen komunikasi Universitas Erlangga Suko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Willy Aditya mengatakan membedah buku itu sudah biasa, tapi membedah orasi ilmiah atau pidato itu merupakan hal baru. Kegiatan bedah orasi ilmiah gelar Dr. Honoris Causa Surya Paloh untuk membuka cakrawala bagi masyarakat, khususnya masyarakat politik. Menurut Willy, pidato politik sesuatu yang istimewa karena dengan pidato politik bisa mengubah dunia. Seperti pidato politik mulai dari Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator Indonesia. Pidato politik George Washington, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat dan tokoh-tokoh politik dari belahan dunia lainnya. Dengan adanya kegiatan ini bedah orasi, maka kemudian apa yang menjadi pokok-pokok pikiran Asbabun Nuzul, kenapa pidato ini lahir, lalu kemudian propos dari pidato ini apa, itu bisa didiskusikan, bisa dikulik sehingga dia benar-benar menjadi sebuah dialog yang kemudian saling isi.